Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1, Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari, bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na, na 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 na, aku bahagia. Kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil baginya. Di depannya sukacita, sukacita melimpah. Di kanannya sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na, na 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 na, aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na, aku anak raja. Jadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan, na 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 na.
karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Dan malam ini kebaikan-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Semua yang percaya siap diberkati, angkat tangannya. Sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah, wow. Success people. Sebelum duduk tos, 500 ribu orang katakan dahsyat. God bless you, Tuhan berkati saudara, katakan amen. Semua diberkati Tuhan. Orang mantap, semua diberkati Tuhan. Haleluya, yes. Wow. Orang mantap, wow. Gimana kabarnya? Oh, semua yang dasar dari Allah terjadi bagi kita ya. Katakan amen. Saudaraku, Mazmur pasal 18 ayat 35 berkata demikian. Kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang membuat kami menjadi besar. Amin. Apakah kasih karunia itu, apakah kemurahan itu, saudaraku? Mari kita lihat sama-sama, ya. Kemurahan-Mulah yang membuat aku besar. Udah percaya saja karena belum dibuka, ada yang penting, katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saudaraku. Kalau firman Allah berkata bahwa kemurahan-Mulah yang membuat kita menjadi besar. Ya, Daud, perhatikan saya, dalam perjanjian lama bahkan dia sudah tahu bahwa yang membuat Daud besar, yang membuat Daud bertumbuh, yang membuat Daud mengalami promosi, peningkatan, kemurahan, itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bukan karena upaya kita, tapi karena kasih karunia Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kasih karunia itu? Secara sederhana saya mau sampaikan buat saudara, kasih karunia adalah Allah yang menyelamatkan saya karena Yesus. Allah yang memulihkan saya karena Yesus. Allah yang memberkati saya karena Yesus. Oke, lihat saya karena enggak ada di bahan ya, bahannya hilang, enggak tahu di mana. Ah, saudaraku, Allah yang memulihkan saya, Allah yang memberkati saya karena Yesus. Katakan sama-sama, kasih karunia adalah, kurang keras, angkat tangannya sama-sama. Kasih karunia adalah Allah yang menyelamatkan saya karena Yesus. Allah yang memulihkan saya karena Yesus. Allah yang memberkati saya karena Yesus. Allah yang memberiku kemenangan karena, udah ini udah lewat, gak usah dibuka lagi. Allah yang memberiku kemenangan karena Yesus. Terus, Allah yang memberiku keberhasilan karena Yesus. Katakan amin. Allah yang membuat aku kaya karena Yesus. Amin. Semua itu adalah upaya Kristus. Amin. Bahannya belum masuk juga dari tadi. Tolong ya. Saudaraku, nah ini dari tadi dicari-cari, saudaraku ya. Kayak nyari jarum di tengah jerami. Padahal besar sekali ya. Saudaraku, sederhananya, simpelnya, kasih karunia adalah Allah yang menyelamatkanku karena Yesus. Yuk sama-sama katakan, Allah yang menyelamatkanku karena Yesus. Terus Allah yang menyembuhkanku karena Yesus. Allah yang memberiku
siapa? Yesus. Allah yang memberkatiku karena Yesus. Allah yang memberiku kesehatan karena Yesus. Allah yang membuatku makmur dan kaya karena Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu yang disebut dengan kasih karunia, disebut dengan anugerah, ya. Tolong Bu Sari aja deh duduk di situ. Jangan mondar-mandir, Bu Sari duduk situ ya. Saudaraku, jadi begini, ya, saya agak terganggu nih sedikit ya. Allah, kasih karunia itu apa? Banyak orang bertanya ke saya, "Om, apa sih kasih karunia?" Kasih karunia dan simpelnya adalah tadi. Allah menyelamatkan saya bukan karena upaya saya. Saya sedikit ngulang apa yang minggu kemarin saya sampaikan, nanti saya langsung nyambung apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Supaya Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Allah. Katakan amin. Apa itu kasih karunia? Allah yang menyelamatkan saya bukan karena karya saya, tapi karena Yesus. Allah yang memberkati saya karena Yesus juga. Amin. Allah yang memberiku kemenangan, memberiku pertumbuhan, membuat usahaku maju, bahkan Allah yang membuat aku menjadi kaya, itu juga karena Yesus. Dalam Imamat 1 ayat 6 dikatakan bahwa ia, yaitu imam, harus menguliti korban tadi, saudaraku. Ya? Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu. Nah, kemudian saudaraku, dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Kemudian saudaraku, itu yang disebut dengan jubah kebenaran. Adam dan Hawa, Anda lihat musik naikkan kunci E. Saudaraku, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sembunyi di tengah semak belukar di balik pohon-pohon. Nah, kemudian Bapak Ibu, Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Adam berkata, waktu aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Lalu aku sembunyi karena aku telanjang. Yang dimaksud telanjang bukan sekedar bicara telanjang secara fisik. Yang dimaksud telanjang adalah karena aku enggak layak lagi ketemu dengan engkau. Karena dia Allah yang kudus. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian Bapak Ibu, Allah membunuh seekor binatang, mengulitinya dan memotong-motongnya. Maka kulit yang masih berlumuran darah tadi dikenakan kepada Adam dan Hawa. Untuk menutupi, saudaraku, segala aib, segala dosa, segala celah, segala semua pelanggaran dan kesalahan Adam. Ditutup dengan kulit anak domba yang masih berlumuran darah. Saudaraku, waktu Anda dibaptis, terima Yesus. Firman Allah berkata, Anda bertobat, terima Yesus, Anda dibaptis. Anda mengenakan Kristus. Sini saya pakaikan, mana yang kecil-kecil dulu, sini aja dulu. Ya, akhir saja, nanti kalau saya kasih ke Leo, dibawa pulang pula jaketnya. Coba dulu jaket kamu, amin. Saudaraku, Chris Idol, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, waktu Chris bertobat terima Yesus, sama, yaitu apa? Dia mengenakan Kristus. Artinya apa? Inilah kulit, dipakai dong. Inilah kulit anak domba yang masih berlumuran darah dikenakan kepada Kristus. Nah, saudaraku, hal yang sama dikenakan kepada saudara sehingga Bapa enggak lagi melihat dosa, pelanggaran, ketidaktaatan dan kesalahan. Tapi yang Bapa lihat adalah yaitu apa, saudaraku? Yesus. Maka Anda dan saya diselamatkan karena Anda mengenakan Kristus. Anda dan saya diberkati karena Anda mengenakan Kristus. Anda dan saya disembuhkan karena Anda dan saya mengenakan Kristus. Dan dengar baik-baik, setan gak bisa menjamah Anda. Karena apa? Karena Anda mengenakan jubah kebenaran. Setan gak bisa menjamah saudara karena ada kulit anak domba yang berlumuran dengan darah. Inilah, saudaraku, yang disebut kasih karunia.
berarti bukan kebaikan, bukan ketaatan saudara, bukan upaya Anda. Maka saudaraku, Galatia 5:4 berkata, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Maka kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya pada waktu kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, artinya apa om? Kalau kamu berpikir, Tuhan, saya sudah saat teduh, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin pondok Daud, saya sudah rajin WRC, kok Tuhan belum berkati saya? Pertanyaan yang banyak muncul dari banyak orang Kristen, Pak, saya rajin kebaktian loh, bahkan saya melayani Tuhan, kok Tuhan gak berkati saya? Saudaraku, Anda diberkati bukan berdasarkan ketaatanmu. Anda diberkati karena karya Yesus. Karena saudaraku, ketaatan kita sesungguhnya adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Siapa di tempat ini yang bisa sepenuhnya mentaati hukum Taurat? Gak ada. Sekali Anda melanggar hukum Taurat, Anda sepenuhnya Anda melanggar hukum Taurat. Maka saudaraku, bukan berdasar kebaikan kita, bukan berdasarkan kesungguhan kita, Allah memberkati kita. Tapi berdasarkan karya Yesus. Kasih karunia Allah diberikan kepadamu, sama-sama baca 1, 2, 3. Kurang keras. Berdasarkan apa? Bukan karya kita. Katakan amin. Nah, malam ini saya mau mengajak saudara, Anda hari ini sudah mengenakan Kristus. Anda sudah mengenakan Kristus. Secara supranatural, Anda mesti menyadari, Anda mesti mengimani bahwa tubuhmu, hidupmu hari ini dipakaikan jubah kebenaran. Tahukah Anda bahwa Allah pernah tidak sabar? Saudaraku, kita tahu Allah panjang sabar. Oke, betul. Kita tahu dia sangat sabar. Tapi ada satu hal, Alkitab menunjukkan kepada kita, dia sangat tidak sabar. Satu kali waktu saya membaca kisah ini, saya mendapati Allah yang saya sembah di dalam Yesus, ternyata Allah yang pernah tidak begitu sabar. Kapan saudaraku untuk mengenakan jaket kulit anak domba Allah ini, yaitu jubah kebenaran ini kepada saudara? Saat ada seorang anak bungsu, perumpamaan anak bungsu yang meninggalkan ayahnya, menghabiskan harta warisan, berfoya-foya dengan para pelacur. Kemudian saudaraku, dia hidup dalam kemiskinan, dia hidup dalam berantakan, dia hidup sebagai gelandangan, bahkan standar babi lebih tinggi dari dia. Apa yang Bapa Sorgawi lakukan? Dia menunggu kepulangan anaknya. Dia selalu berdiri depan pintu, matanya jauh memandang, kapan anakku pulang? Saat didapatinya, saat dilihatnya, anak itu mulai berjalan. Anda lihat, Bapa tidak sabar menunggu. Yang Bapa lakukan, dia berlari untuk menjemput saudara. Kemudian saudaraku, dia mengenakan cincin. Untuk apa? Otoritasmu sebagai anak dipulihkan kembali. Dia mengenakan kasut kepada kakimu sebagai apa saudaraku? Penerimaan. Dan kemudian dia mengenakan jubah kebenaran. Waktu anak ini berkata, Bapa, aku gak layak disebut anak Bapa. Aku udah berdosa. Dengar baik-baik. Bapa tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Dia berkata kepada seluruh orang-orang karyawannya, ambil anak lembu yang tambun, sembelihlah anakku yang hilang. Dia balik lagi, anakku yang mati, dia kembali lagi tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahannya. Malam ini, angkat tanganmu, inilah kasih karunia Allah. Dia sudah tidak sabar untuk memberkati saudara. Dia sudah tidak sabar untuk mengenakan cincin otoritas. Dia sudah tidak sabar untuk saudaraku mengadakan perayaan untuk menjemlih anak lembu tambun. Satu hal yang Bapa rindukan adalah waktu Anda percaya. Saudaraku, bukan berdasar karya kita.
tapi berdasar karya Yesus. Wow, malam ini Bapa menunggu Anda. Waktu Anda melangkah, ini langkah iman Anda. Dia gak nunggu kamu lagi. Dia berlari menjemput kamu. Dia gak sabar untuk bersekutu dengan engkau. Dia gak sabar, saudaraku, untuk mengenakan jubah kebenaran. Dan dia gak sabar untuk mengadakan pesta perayaan. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Yesus datang. Saudaraku, mujizat yang pertama yaitu mengubah air menjadi anggur. Anggur melambangkan kehidupan dan perayaan. Malam ini saya percaya, waktu engkau datang kembali kepada hati Bapa, Bapa berlari menjemput engkau, akan selalu ada perayaan, sukacita di dalam hidup saudara. Yang mengerti, yang percaya, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Amin. Amin. Dia Allah yang panjang sabar. Tapi satu kali dia sangat tidak sabar. Waktu dia melihat anak bungsu itu, dia gak lagi mau menunggu, dia berlari. Dia panggil karyawan-karyawannya. Kenakan cincin otoritas. Malam ini saudaraku, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Cincin otoritas dikenakan kepadamu. Perkataanmu mulai malam ini karena engkau anak. Penuh dengan kuasa dan otoritas and power. Dikenakan kepadamu jubah kebenaran. Yang terbuat dari kulit Yesus sendiri. Yang masih berlumuran dengan darah. Inilah yang melayakkan kita. Bukan kebaikan kita, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Surat Efesus ini, musik terus. Jemaat Efesus, kira-kira kalau hari ini, saat itu Efesus adalah tempat atau pusat penyembahan berhala. Dewi Artemis dengan segala kejayaannya ada di Efesus. Saya pernah beberapa kali ke sana. Saudaraku, pusat atau tempat di mana orang harus katakan kalau hari ini Anda mau sah, ya, apa namanya?
namanya kalau orang muslim itu naik hajinya ke Mekah? Ini penyembah-penyembah berhala Artemis itu harus ke Efesus. Nah, saudaraku, beberapa kali saya membaca ini maka saya mengerti pujian tadi yang kita barusan nyanyikan itu ada dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus. Amin. Saya mengajak Anda membuka Efesus pasal yang pertama, saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke, sebentar, 16. Efesus pasal pertama ayat yang 16. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, setelah Galatia Anda akan ketemu dengan Efesus. Bagi yang gak bawa Alkitab, lihat saya saja atau lihat ke depan. Efesus pasal yang pertama ayat yang, sebentar, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, sama-sama baca, supaya Ia menganugerahkan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan saya. Karena hari ini banyak orang Kristen enggak mengenal Dia dengan benar. Yang ikut doa fajar jangan jawab pertanyaan saya ya. Saya mau tanya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Menurut saudara, siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Jawab. Loh, yang ikut doa fajar jangan jawab. Ya, dengerin, buka telinganya nih, saya ngomong begitu. Yang gak ikut doa fajar sekarang jawab. Siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Hah? Berarti gak dengar, saudaraku. Ya, gak dengar. Saya tanya lagi. Yang gak ikut doa fajar, tolong jawab. Siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Halo? Dari 12 murid, Yohanes. Amin? Haleluya? Iya. Saudaraku, murid yang paling dikasihi Yesus itu Yohanes. Yohanes berkata berkali-kali, dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Ada beberapa ayat yang menjelaskan demikian. Maka saya tanya, siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Yohanes. Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama, Yohanes pasal 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Kemudian Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, dan Yohanes 21 ayat 20. Baca sama-sama. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa yang menuliskan ini? Yohanes. Dia berkata, aku adalah murid yang sangat dikasihi, yang paling dikasihi. Kemudian kita buka Yohanes 20 ayat 2. Hanya ada 4 ayat dalam Injil Yohanes. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan murid yang lain. Ya, siapa yang dikasihi Yesus di sini? Yohanes. Ayat lain kita buka. Yohanes 21 ayat 7. Baca sama-sama. Dan yang terakhir Yohanes 21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Siapa murid yang paling dikasihi Yesus? Yohanes. Saudaraku, apakah demikian? Apakah Yesus kemudian saudaraku hanya mengasihi Yohanes lebih dari 11 murid yang lain? Tapi kenapa Yohanes berani berkata
bahwa dia adalah murid yang paling dikasih Yesus. Dan dia menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Kenapa, saudara? Perhatikan saya baik-baik. Karena satu hal, Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada Yohanes untuk mengenal Yesus dengan benar. Sementara murid-murid yang lain, dia gak mengalami pengenalan dan pewahyuan yang komplit. Sehingga gak ada satupun yang berani berkata, saya murid yang dikasihi Yesus. Apakah benar hanya Yohanes? Tidak. Tapi kenapa hanya Yohanes? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 atau 17 tadi, atau 19 tadi, mana ayat berapa tadi yang saya bacakan? Yuk. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu, sama-sama baca, untuk mengenal Dia dengan. Kita sering mendapat kesaksian. Seorang ibu bersaksi di Gunung Kidul, beberapa minggu dia enggak ibadah. Gembala di Gunung Kidul tanya, ibu, kemana saja ibu kok enggak kelihatan beberapa minggu ini ibadah? Ibu ini berkata, oh Pak Pendeta, Pak Gembala, kemarin saya Natalan dapat hadiah dari Tuhan. Puji Tuhan dong Bu, iya puji Tuhan. Makanya saya enggak ibadah, karena hadiahnya saya ketabrak motor. Saudaraku, Tuhan mana yang memberi hadiah kepada Anda ditabrak sepeda motor? Perhatikan saya. Halo, tolong lihat saya. Tuhan mana, saudaraku? Kemudian Bapak Ibu saudaraku, kadang ada seorang yang bersaksi, saudara, karena saya bandel sama Tuhan, maka Tuhan menghabisi saya. No. Tuhan kita Tuhan yang baik. Saudaraku, Tuhan yang panjang sabar. Bahkan saya katakan, Dia sangat tidak sabar untuk memberkati saudara. Dia sangat tidak sabar untuk berlari menjemput saudara. Masalahnya kita gak mengenal Dia dengan benar. Kenapa Yohanes berani menyandarkan kepalanya di dada Yesus? Bukan so akrab. Karena Yohanes punya pengenalan yang benar. Yaitu apa? Bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kalau Anda punya pengenalan yang benar, maka saya berkata malam ini, siapa yang murid paling dikasihi? Saya. Bukan saudara, tapi saya. Bilang kiri kananmu saya, bukan Anda. Sebentar, bukan hanya saya bilang saya, bukan Anda. Amin. Siapa yang murid yang paling disayang Tuhan? Bukan Anda, saya. Siapa yang murid yang paling dikasihi Tuhan? Bukan Anda. Bilang kiri kananmu saya, bukan Anda. Siapa yang murid paling disayang Tuhan? Bukan Anda. Amin. Amin. Sekarang Anda mengerti siapa yang paling disayang Tuhan malam ini? Siapa yang paling dikasihi Tuhan? Siapa yang paling disayang Tuhan? Bilang keringanmu saya, bukan Anda. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Bentar. Anda kayaknya belum punya pewahyuan ya, belum punya pengenalan bahwa Anda orang yang paling disayang Tuhan. Ya, makanya tolong ya kalau saya nanya, kayak tadi agak ganggu saya. Yang ikut doa fajar jangan jawab. Kenapa jawab? Berarti gak dengerin. Amin? Loh, betul itu ganggu saya. Supaya Anda jangan, supaya mereka jelas dulu gitu loh. Ya, jangan Anda mencuri start, kasihan mereka. Ya, amin, budame ya.
Ya kalau udah ngerti jangan, udah denger ya udah jangan jawab, ganggu gitu loh. Betul? Tapi karena saya disayang Tuhan, saya gak terganggu. Amin. Cuman Anda gak denger saya ngomong gitu loh. Kasihan yang gak denger-denger. Saya hari ini berdoa supaya telinga Anda dibuka supaya bisa denger lagi perkataan saya. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Sayang, sayang, disayang. Aku diangkat. Lagi. Aku disayang Tuhan. Amin. Siapa yang paling disayang Tuhan? Bilang kiri kananmu dong. Saya, bukan Anda. Amin. Siapa yang paling dikasihi Tuhan? Bilang kelihatan kiri kanan, bukan Anda. Tapi siapa? Kalau Anda disayang Tuhan, dengar baik-baik. Halo. Yes. Kasih Tuhan itulah yang menyembuhkan Anda. Kalau Anda mengenal Dia dengan benar, dengarkan baik-baik. Anak bungsu yang sudah begitu jahat, berbuat dosa, menghabiskan harta benda, saudaraku, bahkan hidupnya di bawah babi. Tapi waktu dia datang, dia tahu bahwa Bapaknya mengasihi dia. Anda boleh lihat, Bapa tidak lagi memungkit-mungkit luka lama. Saudaraku, Bapa berlari memeluk Anda. Karena Anda disayang Tuhan. Kenapa Anda disayang Tuhan? Kenapa? Karena Yesus. Kalau Bapa lihat Novian, apa ya alasan untuk Bapak menyayangi dia? Gak ada. Wajah pas-pasan. Ya cakep lah. Bapak mana yang anaknya minta roti? Ngasih ikan? Gak ada. Bapak mana yang anaknya minta telur? Kasih kalajengking? Gak ada toh. Bapak mana yang anaknya minta restu, malah balik minta restu. Saya habis khotbah begini, habis doa semalaman, worship night, salah satu anak Pak Novian, om, bertanya om, bapak mana yang anaknya minta restu, balik minta restu. Sopo bapakku om, ya bener lah bapak. Haleluya. Haleluya. Yang gak ngerti ikut ketawa. Supaya Anda bersuka cita malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Boleh duduk. Nah, kembali ke tadi. Efesus pasal yang kedua ayat yang ketujuh, ayat yang pertama ayat 17 dikatakan demikian. Efesus pasal yang pertama ayat 17, dan aku meminta kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan. Saya mau kasih contoh. Anak saya Harvest, dia kenal bapaknya. Saat dia berjalan-jalan dengan saya di mall, dia gak menjadi takut. Dia mau makan apa, dia gak jadi takut. Dia mau beli mainan apa, dia gak jadi takut. Kenapa? Dia kenal bapaknya. Gak usah jauh-jauh. Berapa banyak dari saudara yang sering lihat kalau saya jalan ke dari sini ke toilet atau toilet ke sini, kan melewati ruang sekolah minggu. Itu anak-anak sekolah minggu begitu lihat saya. Gak semua. Tapi banyak dari mereka yang sekarang udah malah gede-gede, saudaraku, itu lari. Om Agung, peluk saya dari belakang. Kadang saudaraku, Om Agung, shalom, cium tangan saya. Kemudian bagi duit dong, ada juga. Haleluya. Saudaraku, lo itu bukan satu, bukan dua. Lo di toilet saya kencing, anak-anak sepangku kan kencing kan. Berani dia antri di belakang saya. Om yang cepat ya, om udah kebelet om, ya sebentar. Om kok lama, ya kan tangkinya banyak.
siapa yang pernah lihat anak sekolah minggu begitu kesannya? Lambaikan tangannya. Lihat? Ya, tentunya guru-guru sekolah minggu. Yang enggak lihat karena mata Anda enggak terbuka. Kamu punya mata tapi enggak melihat, kamu punya telinga tapi enggak mendengar. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan, bertobatlah hari ini anak-anakku. Katakan haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kenapa anak-anak sekolah minggu kok berani begitu ke saya? Karena dia mengenal saya. Dia tahu, oh, Om Agung gembala itu baik, murah senyum. Coba kalau satu anak datang, saudaraku meluk saya, don't touch me, I am the man of God, don't touch me, saudaraku. Halo, apakah nanti kemudian satu anak sekolah akan ngomong, kalau ada Om Agung jangan ajak salam. Kenapa? Hati-hati, saya pernah dikepret loh, betul? Tapi karena dia tahu bahwa saya ramah, saya baik, saudaraku ada, oh, kadang-kadang saya kencing, saudaraku mau kencing butuh waktu 7 menit. Kenapa? Bukan hanya anak-anak sekolah minggu, orang tuanya juga nyetop. Sebentar Pak, izin bicara 1 menit aja. Saudaraku, kalau satu orang 1 menit, 12 orang 12 menit. Nah ini tangki kan udah pengen keluar, gimana coba? Anggap? Amin? Amin? Kenapa anak-anak itu berani lakukan? Dia kenal saya. Kenapa Anda ngeluh soal kehidupan? Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda takut? Karena Anda gak kenal. Kalau Anda mengenal dia yang menopangmu dengan tangan kanannya, yang memberi kemenangan, yang berjalan bersamamu. Apa yang kita katakan? Dia Allah yang penuh kasih. Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa supaya kamu memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat berikutnya dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui. Maksudnya apa? Kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Kalau diceritakan, kita gak bisa percaya. Kok ada ya orang, kok ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita? Siapa yang digambarkan Tuhan? Bapak menunggu anaknya. Dan waktu dia lihat anaknya jalan, sekali Tuhan gak pernah, Tuhan gak sabar itu hanya satu. Selebihnya dia sabar menunggu di depan pintu. Tapi saat waktu dia melihat anaknya dengan iman melangkah. Waktu engkau menghampiri tata kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikan kita, tapi karena karya Yesus. Waktu engkau melangkah, dengarkan malam ini. Dia Bapak gak sabar. Dia gak nunggu kamu lagi. Dia berlari menjemput kamu, memeluk kamu, dan mengenakan kepadamu jubah kebenaran, dan memberimu cincin otoritas, sehingga boleh hari ini, saudaraku, semua yang hilang daripadamu dikembalikan, status anak dipulihkan, engkau menjadi anak yang sangat dikasihi kembali. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita yang besar, tinggikan, agungkan, muliakan Dia. Ajak kuasamu yang mengangkatku jadi anakmu. Mulia kau Tuhan ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatanmu. Kuasa salibmu telah mengubahku. Kasihmu telah membawaku
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818-218-737. Untuk informasi hubungi 612-6088. Tuhan Yesus memberkati.